Hai guys, welcome back to my channel guys ya. Balik lagi di channel gua, di channel termager beradat. Seperti biasa kita bikin combo mager lagi. Udah martis 2 biji. Dan gua masih belum ada planning nih, cok, mau main ke arah mana. Kita ngalir aja lah ya. Nanti kita sesuaikan aja dengan situasi, kondisi dan toleransi, brother. Misalkan nanti dikasih Akai banyak, kita main ke Guardian juga boleh. Atau kalau misalkan Akainya nggak keluar, ke Swordman juga sudah teruji secara klinis, brother. Ada Valir, oke. Ada Akai juga, boleh kita simpen dulu. Ini Martisnya kita simpenin dulu ya. Ada yang main tar 1, cok. Ada yang mau bikin Martis Fire, cuy. Jadi kita sedikit ganggu-gangguin lah ya. Oke, bisa menang nggak? Menang sih. Cakep, masih menang. Pokoknya nanti kalau misalkan si Akainya nggak keluar-keluar, ya kita lihat situasi aja, cuy. Kalau misalkan Star for Whip Slayer-nya dapat yang bagus, boleh ke 6 Whip Slayer juga. Tapi kalau misalkan dapatnya yang selain Wind sih, mungkin kita ke 3 Swordman aja sih, ke 4 Swordman maksudnya, coy. Kita pakai 3 hero aja ya. Karena 3 hero juga sudah teruji secara klinis, brother. Masih tersingkongkan Gelo, coy. Yang pakai Commander Angela rame banget, coy, sekarang, coy. Ada Martis lagi, ada Saber, kita nyalain Swordman dulu boleh. Ini Martis kalau misalkan nanti mau ke Astro juga boleh-boleh sih, cok. Ketemu yang main Saber Gelo, cok. Akainya udah bintang 2 sih. Kalah sih. Gila ya, sore-sore Akai bintang 2 sih ngeselin banget, cok. Walaupun nggak nyala sinergi apa-apa juga. Keras banget, cuk. Kena 13 kampret. Lumayan dalam juga ya. Oke lah ya. Kita punya asuransi juga, coy. Di late game, coy. Santuy aja, coy. Itemnya enggak ada yang bagus, cuk. Kita ambil immortal aja lah ya. Kita ambil immortality university, coy. Buku juga kayaknya agak kurang sih. Kecuali kalau misalkan nanti dapat Star Core Win ya, boleh banget sih buku, malah bagus sih. Cuman kalau selain itu sih kayaknya agak kurang juga, coy, agak kurang butuh kita, cok. Martis lagi. Kayaknya bintang 2 kita pakai dulu boleh. Martisnya baru dapat 3 biji sih kayaknya dia. So, oke lah ya, kita ganggu-gangguin aja, cok. Atau kalau nanti misalkan Martisnya jadi, kita gaskin ke Astro juga boleh-boleh. Gelo, coy. Angela meresahkan banget, cok. Safir ini cepet banget, cok, ultinya, coy. Bisa nggak menang? Menang sih. Oke, cakep sekali, brother. Masih menang ternyata. Akainya mana, cok, nggak keluar-keluar lagi. Ada Valir, Kimi bintang 2 boleh. Akainya seret banget, cok. Wah, Gelo, cok, keras banget, coy, musuhnya, coy. Bisa nggak menang, coy? Bisa sih, yuk, bisa yuk. Lancelot, ulti. Repet lagi. Lama banget ultinya, cok. Oke, menang lah ya. Cakep sekali, brother. Masih belum ada rasa sih kitanya, masih belum punya item damage juga dan masih bintang 1 juga, cok. Ada Zaz, ada Akai.
Valir skip aja lah ya. Ada Popol nih, kita cari cuan dulu boleh sih. Katanya udah 5 biji. Ada Zas lagi, cok. Dapet Popol and Kupro, lumayan lah ya, 3 gold. BOD, Rose Gold Meteor. Winter nggak perlu lah ya. Kita udah punya Immortal juga kan. Oke, kita gas ke naik slot aja. Kamu ke semua cok. Dapat yang water, kita refresh. Dapat yang arcana. Oke sih ya, sementara kita cari cuan dulu. Berarti akarnya belum bisa dipakai ya. Kita nyalain si Portman-nya dulu. Ketemu yang main tar 1. Oke, kita jual aja, nggak usah ke summoner lah ya. Sudah terlalu biasa cok kita main summoner. Pokoknya kita mainnya antara ke guardian, kalau nggak ke swordman aja lah ya. Gelo coy, Martisnya cok keras banget coy. Tapi kayaknya dia bukan dapet yang fire sih, hardcore-nya. Gila cok, dia megang guardian helmet sih, keras banget cok. Wah kampret, dicocol-cocol lipet singkong-singkong. Balerignya kita skip aja lah ya. Kita nanti pakainya si ST sama Minotaur aja sih kalau dapet. Ada Zeus lagi cok. Ada Hayabusa. Berarti kalau mau ke 4 showroomin aja kita tinggal cari link doang ya. Oke, Popol kita jual aja. Wah ini nampak-nampaknya ini dalam sih cok. Gila sih Saber. Sore-sore meresahkan banget cok. Gila kena 2-3 coy pak coy. Ini kayaknya udah harus kita matiin sih summonernya. Ada Akai lagi. Bahaya cok kalau kita maksa buat cari cuan. Kita pakai 2 Akai lah ya. Oke, lumayan buat TB-TB. Lain slotnya aja masih bintang 1, cok. Akai lagi. Ada lain slot. Oke lah ya, tahan dulu. Sabar dulu, santuy dulu aja. Ketemu yang main Elementalis. Safirnya masih bintang 1 sih. Masa iya masih kalah, coy? Oke, santuy. Bisa sih. Anjir cok, bintang 1 aja pedih banget cok. Bisa sih yuk, repet lagi. Cakep. Oke, santuy, masih ada immortal juga kita. Masih ada immortal. Oke, dia udah winter. Sekali itu lagi menang nih, ulti. Ya ampun, udah pecah ya immortal kita tadi. Singkong, gak tahu coy. Wah, darah kita udah tipis coy. Crystal Wim Slayer boleh kalau dikasih. Diambil. Kita ambil DHS aja lah ya. Tadi kalau misalkan dapat Crystal Wim Slayer sih bisa kita bikin hyper si Saber. Coy, Saber si Hayabusa ya. Berhubung disikat. Ya udahlah ya, kita cari di Krypton aja nanti. Ada Masya. Nah, Lancelotnya bintang 2 juga, cok, akhirnya, cok. Ini BOD-nya kita kasih Kimi aja lah ya. Kimi kalau megang BOD sih lumayan pedih, cok. Let's go. Ketemu yang main Mage menang sih. Serepet, oke. Mage Mystic sih makanan Lancelot, cok. Menang sih. Serepet lagi. Oke, brother, menang ya. Wah, ini darah udah tinggal 38, cok. Kita hero-nya aja masih belum lengkap, cuy. Udah harus sedikit agak serius nih, cok. Akanya udah 7 ya, kurang 2. Tapi kayaknya kalau misalkan mau ke guardian juga nggak bakalan jadi sih. Darah kita udah tipis, cok.
Sebelum jadi sih udah turun duluan coy kita coy, soalnya kan Guardian juga kalau misalkan nggak full combo tuh agak kurang juga coy. Lancelot yuk bisa yuk, imun lagi. Astagfirullahaladzim coy, pak coy kalah lagi. Wah ini udah bener-bener nggak bisa sih, kita ke gas ke Swordman aja lah ya. Darah udah 24 coy, ada Karina skip aja, kita cari link coy. Kimi ini mulai kita jual-jualin aja lah ya, ada Estes skip aja lah ya, kita cari link cok. Kita cuma butuh link cok sekarang cok. Darah udah tinggal 24 sih, udah agak susah sih kalau misalkan mau ke Guardian. Pokoknya kita harus lihat situasi aja coy. Ini kita ambil clone aja lah ya, sama ini Golden Staff boleh. April Suren aja bang, hahaha. Dapat yang tercakep. Ini tinggal cari linknya doang, cok. Wah singkong, singkong linknya kemana, coy? Linknya kemana, cok? Yuk link yuk. Minotaur skip aja lah ya. Udah telat banget, cok. Ada Hayabusa. Nah ada link cakep. Wah tapi Hayabusanya nggak bisa kita ambil, cok. Is oke lah ya. Kita gaskan langsung aja. Kita sudah harus sedikit mode serius coy. Kita clone aja. Itemnya kita kasih ke link aja semuanya. Flickernya kita kasih ke Lancelot aja lah ya. Lagian kan kalau flicker tuh attack speednya cuma di 5 detik pertama juga kan. Ketemu yang main gila coy, Moskov Archer Starker Water. Gelo gelo nggak gerak coy, pak coy. Lompat jepret cakep, santuy aja coy. Link kita nggak bisa di stun sih. Lompat lagi penuh lagi, cakep sekali. Wah ini PR banget coy, ini Moskovnya. Moskov dia kayaknya nyala 7 sinergi ya. Oke masih menang, santuy sih. Kalau misalkan link kita jadi duluan sih menang sih. Yuk linknya dulu yuk. Oke, linknya udah 5. Untung aja cok, kita dapet star core-nya yang art ya. Flicker kita kasih Hayabusa. Tadi yang ngechat kita siapa cok? April Suren aja kita balas ya. Apaan ya? Ampun bang, jangan galak-galak. Oke lah ya, kita tunjukkan aja cok dengan prestasi brother, gak perlu diambil hati coy. Let's go, lompat jeprot, santuy santuy. Mungkin kalian kayak kenapa nggak flicker aja biar cepet ulti gitu ya, soalnya kalau misalkan linknya pakai flicker itu attack speednya cuma di 5 detik pertama kan, nah sedangkan kita punya itemnya full attack speed juga kan. Oke gelo coy, rawan banget ini coy, kita harus bener-bener lihat positioning sih. Linknya dulu. Oke linknya udah 7. Wah ini menang sih ini kita coy. Linknya udah jadi sih, udah siapa coy yang mau bunuh coy. Apalagi gak bisa di stun juga kan. Let's go, ketemu yang main elementalis. Saphirnya pakai boneka coy. Santuy 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 santuy. Link lompat. Oke dia ngebunuh juga nih, darahnya full lagi cok, jeprot lagi, menang sih. Anjir gila cok, Saphirnya ultinya cepet banget cok, cepet banget cok ultinya coy. Perspi kedua. Wah ada Starfall cok, ini wajib banget diambil cok. Bahaya cok ini kalau Starfall nggak diambil, kalau kalian cuma pakai 3 hero mendingan ambil sumpah. Sebenarnya sih bisa ya kalian ambil item yang lain, atau mungkin kalau menambah hero juga boleh, cuman kalau misalkan hero kalian sedikit ada yang pakai Starfall, ah sudahlah coy, buru kalian coy dikecilin. Nah linknya udah jadi ya, sebenarnya Starfall juga kita buat apa coy, cuman ya kalian tahu sendiri kan tadi ada yang main Moskov pakai Starcore Water dan juga
full attack speed ya. Ini orang kenapa coy, sibuk amat coy. Oke, let's go. Ketemu yang main Weapon Master Astro, Hyperlink ya. Harusnya sih menang coy, jeprot. Oke. Santuy, 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 santuy. Wah, gelo coy, Martisnya coy. Anjir, Martisnya coy. Lompat. Jepret, penuh lagi, santuy. Wah, ini kalau kalah lawan Martis sih nggak lucu, cok. Oke, santuy, lompat lagi. Hilang nih Martisnya nih. Linknya kenapa ke situ, singkong? Ya ampun. Linknya kenapa ke situ, cok, lompatnya? Ya ampun, ya ampun. Udah bener-bener tadi. Malah ultinya ke Silja, coy, pak coy. Oke, Hayabusanya udah 6. Santuy dulu ya. Gila, coy. Emang kadang-kadang coy. Gila coy, Moskovnya coy. Attack speednya coy. Gila coy. Gila, 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 gila. Itu kalau misalkan dikasih Starfall sih, udah sih, mendingan Suren aja coy. Soalnya kita cuma pakai 3 hero coy. Kecuali kalau hero kalian banyak gitu, pakai full combo. Kalau misalkan pakai 3 hero, dia tuh kayak ngecilinnya tuh lebih cepet kan. Oke, Lancelotnya udah jadi. Hayabusanya masih kurang 2 ya. Habis ini rata juga bintang 3. Nah, ini kalau udah kayak gini sih, kita harus rajin-rajin lihat posisi musuh sih. Gila, Saphirnya udah jadi, cok. Saphirnya udah jadi. Ini kalau ada Crystal Wing Slayer sih boleh-boleh sih buat Hayabusa. Tapi kalau misalkan selain Wing Slayer sih nggak butuh juga, cok. Dapat apa? DHS clone. DHS boleh sih, Immortal lagi. Immortal boleh sih buat Hayabusa ya. Oke, udah rata bintang 3, brother. Ini Starfall-nya kita ganti aja cok dengan Immortal. Karena Starfall juga nggak guna-guna amat ya. Kita bikin thumbnail dulu nggak sih? Oke, kita bikin thumbnail dulu ya. Darah tinggal 13 coy. Kita harus sedikit mengaktifkan mode serius coy. Ini linknya kita simpen depan ya. Soalnya banyak yang pakai flicker coy. Nah, ini Kadita juga pakai flicker ke depan langsung coy. Tadi kalau misalkan linknya kita simpen situ sih, kena serepet sama si Kadita coy. Let's go, let's go. Menang sih coy. Oke, yang penting linknya setiap lompat tuh ngekill, darahnya penuh lagi juga coy. Oke, imun lagi, santuy, santuy, santuy. Gak ada rasa, jeprot lagi. Oke, hilang, brother. Itu yang ketemu mirror kita aja hampir tusun, cok. Udah GGWP, cok, udah kayak gini mah. Yang penting ya, kita lihat positioning ya. Ini kita kebelakangin dulu, jangan sampai ketebak musuh, cok, posisi kita. Kita lihat posisinya. Nah, ini baru kita majuin lagi ya. Ketemu yang main elementalis. Gila cok, Saphirnya bintang 3 coy, jeprot. Oke, langsung turu semua, brother. Santuy, santuy. Wah, anjir, gila cok, Juliannya sakit banget cok. Anjir. Oke, santuy cok. Link bintang 3 sudah teruji secara klinis. Wah, kita ternyata lawan mirrornya coy, yang aslinya kalah sama Moskov Prince ya. Oke, kita rubah-rubah dulu posisinya. Kita lihat nih, Moskovnya kurang satu cok, bintang 3. Wah, 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 PR sih. Ini kita majuin lagi. Kayaknya masih belum pulang sih ini sekali lagi. Let's go. Anjir, gila cok, nggak gerak sama sekali. Singkong, singkong. Prot, gila ya tadi si Lancelotnya nggak sempet gerak aja, langsung hilang cok, langsung dibuku-bukuin. Jeprot lagi, cakep sekali brother. Santuy, 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 santuy. Nggak bisa juga cok kita dibekuin, langsung jeprot, hilang brother. Masih belum pulang ya, satu kali lagi. Wah, ini
Kalau mau nambah hero boleh-boleh sih. Kita lihat situasi lah ya. Ada buku. Tapi kayaknya nggak usah sih. Kita ambil Guardian Helmet aja kali ya. Biar linknya lebih keras lagi. Soalnya kalau misalkan udah bintang 3 mah nggak terlalu butuh damage juga coy. Ini Golden Staffnya kita ganti Guardian Helmet ya. Kita lihat posisinya di tengah ya. Wah anjir gila cok, Moskovnya udah jadi cok. Gelo, Moskov 7 sinergi versus combo mager cuma 3 hero brother. Let's go. Tapi posisinya nggak berubah coy dia coy. Let's go Hayabusa. Oke. Menang sih cok. Santuy aja brother, Moskov 7 sinergi pakai Starcore Water aja. Tenang aja coy, nggak bisa dia nyeten-nyeten link kita. Jeprot hilang cok. Mau ngapain coy Moskov, nggak ada ceritanya cok. 4 gol bisa ngalahin 5 gol. Ya pokoknya positioning sih yang penting. Dan tadi kalau misalkan kita nggak ambil Starfall juga kacau sih. Oke lah brother, kita berhasil menang pakai combo mager cuma 3 hero ya. Lawan Moskov 7 sinergi Starcore Water. Oke lah brother, jadi segitu dulu aja video dari gua. Semoga kalian suka. Jangan lupa bantu like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa lagi di next konten gua selanjutnya.